Mahal weh. Ngono oh, ya mahal nih bukannya murah. Assalamualaikum, welcome back to my channel Nuzul Fazli. Terima kasih dan terima kasih kepada anda tu yang sedang menonton ni kerana support channel Nuzul Fazli ni. Okey, terima kasih sangat-sangat. Jadi, ha, di depan aku sekarang ni, tak apa cakap banyak. Ada 4 ekor sotong. Ni ketupat sotong. Tupat sotong, okey, tupat sotong. Aduh, ada kisah juga pasal kenapa aku beli 3 ekor, 4 ekor saja ni. Ada kisah dia, jari aku cerita. Jadi yang baru datang tu, aku minta tolong tekan button subscribe dulu dan tekan button all tu sekali. Terima kasih. Ha, cerita dia. Mahal weh. Oh, nak oyak mahal ni. Bukannya murah. RM5 satu ekor. Kali 4 dah RM20. Ho. Ho. Hey, memet. Ah, kau tengok RM5 ni besar ni. Bayangkan. Tapi memanglah sotong pun mahal. Sotong pun 20 lebih sekilo. Pulut-pulut buah pulut tu mahal juga. Satu lagi. Tapi yalah kan, confident je aku nak ambil banyak sebenarnya, tapi tanya harga RM5. Tapi tak apa kak, RM5 4 ekor je. Bajet RM20 je. Aku ingatkan dalam RM2 ke seekor kan. Tapi tak apalah, tak apa cakap banyak. Aku nak cubalah market tempat sotong ni. Nanti kita beli sotong banyak, kita buat sendiri. Lagi je mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat sotong dah. Wow. Seperti yang korang tahu, ketupat sotong ni memang ni. Okay. Tapi tak adalah manis sangat. Nah, kat dalam dia tu memang ada pulut. Okey, sebab tu panggil ketupat. Ubannya itu loh. Meme, sudah. Baik mahal ya. Belum habis. Ini kokok.
Licin. Okay. Jadi sampai sini je perkongsian aku berkenaan ketupat sotong kali ni. Rasa dia memang kau rasa dia. Oh, manis. Okay. Memang favorite aku juga lah ketupat sotong ni. Tapi mah, ha, kena buat sendiri lepas ni. Deh. Terima kasih kerana menonton video aku ini yang tak seberapa ni. Okay. Sampai habis. Terima kasih sangat-sangat. Jadi jangan lupa like, share, komen tu. Okay. Subscribe semestinya. Lailailailai. Tanpa lo. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, habis juga. Ni kucing.